Tuh, kayak gini tuh. Ya kan ini blank semua ini. Padahal ini bukan blank. Ini tuh kalau ada kameranya dia muncul gambar. Misalkan kameranya depan ya, gambar depan kan. Ini dia error tuh. Errornya itu DR31KX, DR21KX. Ya, aku mau sharing sedikit ya, teman-teman. Jadi ya ini untuk teman-teman yang di TikTok, Instagram, nanti untuk video poolnya bisa ke YouTube ya. Udah subscribe belum? Wah. Udah subscribe berapa kali? Sekali atau dua kali? Sekali aja ya. Dua kali unsubscribe. Oke, jadi ada suatu kasus yang unik ya. Yang unik yang saya nggak bisa diem. Saya harus menjelaskan. Ini kasusnya di area sana lah. Area Surabaya ke sana ya. Jadi operator mengeluhkan ada problem. Ini errornya. DK berapa aku lupa lah ya. Di sini lihat ya teman-teman ya. Error itu saya bilang, "Pak, error itu enggak masalah. Bapak tinggal hapus aja terus operasi." Tapi kata mekanik, "Ini monitornya rusak," katanya. "Loh, kenapa?" saya bilang, "Itu kan berhubungan dengan kamera ya. Sementara di Indonesia untuk PC200 strip 10M0CE itu tidak dilengkapin." "Ya, tapi mengganggu, Pak," katanya kayak gini penjelasannya ya. Ya, jadi aku sharekan caranya. Bisa aja kameranya, tapi kalau ke situ enggak ini ya. Enggak mungkin terjadi lah. Kecuali kalau ada yang mau otak-atik. Sekali lagi kalau ada yang mau otak-atik monitornya ini, baru itu muncul, Pak. Ya, jadi saya sharekan teman-teman supaya kalau ada problem ini penanganannya. Ingat problem dulu ya. Problem dulu baru kita tanganin. Bukan kita tanganin ada problem. Ya. Ya mohon maaf nih, saya bukan ingin mengganggu rezeki Anda nih. Ya. Jangan begitulah ya. Jangan dibikin maksud saya alat ini problem baru kita dapat uang. Ya case-nya seperti gini. Kayak sini perhatikan ya. Saya jelaskan cara kalau itu muncul itu pasti di otak-atik sama orang lah. Sama senior, sama para suhu mungkin ya. Karena kalau tiba-tiba ini muncul sendiri itu enggak. Nih, kita akan jelaskan ya caranya ngilanginnya, cara ngeceknya, cara pemeriksaannya. Oke, perhatikan ya di sini ya. Case-nya adalah di sini. Yang dimainkan sama dia adalah ini. Ya, ke 07. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pindah ke kamera. Nah, yang dia mainkan adalah kameranya ini kan tidak digunakan. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3 kan. Sama dia ada otak-atik, dipencet ini, dirubah, tidak digunakan, menjadi digunakan. Paham? Kalau ini digunakan, sementara aktualnya tidak ada kamera, tidak terpasang, maka kondisi monitornya akan seperti ini. Lihat. Jelas nggak? Hah? Ini ada ngeblank kan, hitam kan? Wah, monitornya diganti Pak, di repair katanya. Enak banget aja. Dengan cara begini aja bisa dapat uang kan. Jutaan mas. Ya saya gak, sorry ya teman-teman. Saya gak terima dengan cara seperti gitu. Terserah lah. Teman-teman mau nganggap saya apa. Tapi intinya. Pada ujung-ujungnya nanti produk gitu loh. Saya gak terima lah kalau unit komasu digitukan sama orang gitu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ngalami ini. Jangan panik. Jangan takut. Wah ini kameranya monitornya mati kan. Ini hitam nih. Padahal ini kamera. Kamera tapi tidak terpasang kan. Caranya begitu. Sekarang cara ngilangin ini. Nih kamera digunakan. Sekarang ada kamera 2. Kamera 2 tak aktifkan. Misalkan ini R. Terus kamera 3 tak aktifkan. Ya. Terus yang kamera 1 tadi udah aktif ya. Gunakan tuh. Nih orang ngaco. Nyeting-nyetingnya ngaco dia. Gak mungkin lah kalau operator kayak gitu tahu. Itu pasti dikerjain sama orang. Back. Kondisinya kayak apa monitornya? Tuh, kayak gini tuh. Ya kan ini blank semua ini. Padahal ini bukan blank. Ini tuh kalau ada kameranya dia muncul gambar. Misalkan kameranya depan ya. Gambar depan kan. Ini dia error tuh. Errornya itu DR31KX. DR21KX ya. Ini. Jadi cara ngilanginnya gimana sih? Kalau kondisi kayak gini teman-teman ya. Baik itu kamera 1 aktif, 2, 3 aktif. Ya tinggal ke sini. Nih. Balik lagi ke sini. Ke keadaan awal. Pencet ini. Baru ke kamera.
ya, pindahkan ke tidak digunakan. Kameranya ini ke atas. Nah, ini baru kamera 3 sama ke atas. Oke kan? Kalau udah begini, kita akan cek errornya. Catatan tentang abnormal ya. Tuh, sorry, elektrik. Tuh error ini dua ini kan. Kita hapus. Clear. Oh. Kita back ke menu utama. Nah, ini normal kan? Oke, gampang kan? Ya, untuk para operator, kemungkinan kecil lah operator ngutak-atik itu. Ya, ini para suhu aja, sepuh yang paham di otak-atik. Saya nggak terimanya alat ini dibikin problem, itu aja. Ya. Dan beberapa banyak tips dari saya tidak ikhlas, tidak ridho dunia akhirat ya. Kalau apa yang saya sampaikan digunakan untuk justru membuat trouble. Membikin bingung orang lah segala macam itu saya enggak terima teman-teman ya. Mau sampai hari ini, besok, atau sampai kapanpun gitu. Ini saya bagikan ke caranya karena udah ada beberapa temuan yang ke saya. Di repair. Pak ganti monitor. Sekian juta. Wow, repair aja berapa? 8 juta katanya. Repair monitor kayak gitu 8 juta gila. Ya. Ya itu terserah teman-teman lah ya. Saya juga bukan urusan saya lah. Cuma ya selama itu Komatsu digituin, saya enggak terima. Ya, saya enggak terima karena ini alat bagus loh. Kalau misalkan alasan HM 7000, 8000, 10000 monitor rusak, ada kok yang 30000 aman aja kan. Ya, aku bingung jelasinnya ke kalian lah. Kalian pasti paham lah ya maksudku kan. Bahwa kalian di sini belajar justru untuk bagaimana cara menanganin problem yang memang problem itu gara-gara sistem, gara-gara misperawatan, gara-gara mispengoperasian atau gara-gara lingkungan. Itu bukan mengatasi problem karena dikerjain orang, karena dibikin problem. Ya. Ya untuk teman-teman yang di dunia maya, di TikTok, di Instagram atau di YouTube ya, seperti gitu. Caranya yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Jadi ya monitor ini bisa rusak iya. Controller engine bisa rusak iya. Saya akuin karena ini buatan manusia. Bisa rusak iya, tapi rusak yang benar dalam artian kan harus bisa dijelaskan kan gitu. Maksud saya jangan sampai ketika ada trouble ini datang yang enggak apa-apa mekanik yang seperti gitu mungkin ya caranya dia cari rezeki kan. Tapi kitanya sebagai mekanik di sini, operator di sini, masa sih kayak gitu kok harus ganti monitor atau monitor sudah repair. Cara gitu ya, teman-teman ya, jadi lebih hati-hati aja, perhatikan aja. Sesetet 5 menit selesai kan. Ya nanti teman-teman akan menemukan mungkin kes-kes banyak lah kayak gini ya. Cuma kabel putus, error, controller di repair. Ya, controller di repair. Kalau memang tidak tahu, saya nganggap ya wajar namanya tidak tahu kan. Controller udah diganti masih problem, Pak. Berarti itu kan memang upaya mengatasi, bukan upaya untuk cari cuan kan. Yang kemarin yang kita ngerjain yang kak berapa itu? Komatsu itu. Kalau diduitin kan berapa itu? Padahal cuma kabel putus kan? Ya memang kabel tapi di dalam jadi kita seharian ngurut kabel. Wah ininya doang ini. Pasang, repair kabel, selesai. Itu ya, mekanik itu mas. Zaman sekarang itu kita skill knowledge memang penting. Keahlian itu nomor satu memang. Tapi behavior, attitude kita jauh lebih penting. Sampean ngerjain 5 menit, 10 menit jago, tapi behavior sampean yang enggak akan dipakai. Saya begitu rasa susah menjelaskan, intinya tetap jaga Komatsu, tetap merawat Komatsu seperti kita merawat mantan ya. Ya itulah. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Intinya saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut daerah. Ya, jadi kalau yang tersinggung ya berarti pelakunya Anda. Oke, itu aja. Sekali lagi semoga bisa sedikit membantu. Saya akhiri ya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.